Iya. Nah, setelah dari Telaga Menjer, kita menuju ke Dieng. Nah, tapi masih di jalan ya. Nah, perjalanan menuju ke Dieng itu dipenuhi dengan kabut. Jadi ya agak sedikit enggak. Jadi enggak bisa lihat pemandangan ya. Nah, perjalanan menuju Dieng ini sayangnya berkabut. Jadi kita kayak enggak bisa lihat pemandangan kanan kiri itu karena tertutup sama kabut. Dan dingin parah. Sumpah itu dingin banget. Kayak rasanya udah tangannya tuh mati rasa. Soalnya kaku. Hari ini kita selamat datang di dunia Mas Nabila Tim, dan ada Mbak Lia, ada Mas Limau, ada Mas Yosef. Kita tujuan mau ke Dieng tadi habis dari Telaga Menjer ya kan, di Wonosobo. Sekarang mau OTW ke Dieng ya, kayak gini jalannya berkabut. Ini sekitar jam 12 siang. Yups. Oke, ikuti aja jalan-jalannya kita. Nah, tapi sebelum kita ke kawah di Diengnya itu, kita mampir dulu ke Candi Arjuna. Di Candi Arjuna ini kita jalan-jalan, terus ada tour guide-nya gitu guys. Jadi kita di sana dijelasin tentang sejarah-sejarah candi-candi yang ada di sana. Hai guys, sekarang kita udah sampai di kawasan Candi Arjuna. Nah, kawasan Candi Arjuna ini masih di seputar kawasan Dieng. Adalah kawasan candi yang cukup populer di Wonosobo juga. Jadi kalau ke Wonosobo tetap wajib ke sini. Nah, mau tahu gimana isinya? Nanti kita lihat di dalam ya. Yuk. Di rumah makan Bukisan, bisa merapat di sumber suara, kita akan memasuki komplek Candi Arjuna. Kita udah sampai di depan gerbang kawasan Candi Arjuna. Nah, di sini kita mau jalan-jalan masuk lihat gimana Candi Arjuna itu. Aku penasaran banget sih, makanya jangan skip ya. Silahkan tinggal dorong aja. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam kawasan Candi Arjunanya. Ini adalah spot yang ada di kawasan Candi Arjuna. Kalian bisa lihat. Keren banget. Yuk, kita ke spot selanjutnya. Nah, untuk masuk ke candinya itu kita juga dibagiin kain yang dipakai di pinggang. Itu sebagai ini aja sih, sebagai ciri khas bahwa oh, kita fotonya di Candi Arjuna nih. Jadi kalau mau ke masuk ke kawasan Candi Arjuna ini, kita dikasih, terima kasih, kita dikasih kain ini buat dipakai. Iya, oke sih. Sebagai ciri khas mas. Jangan pinggangnya kurang lagi. Tour guide-nya lagi jelasin tentang sejarah Candi Arjuna.
saja. Yuk, kita gabung. Kalau kita mempunyai khasiat yang kayak ya semacam kalau kita bilang orang. Terus yang di depannya itu ada Candi Semar. Jadi di India juga ada candi yang mirip dengan Candi Semar, tapi kalau di guys jelasin ke kita gimana sejarah-sejarahnya candi-candi yang ada di sana. Terus itu kita foto bareng. Bentar. Buat masuk ke Candi Arjuna ini kita cukup membayar 10.000 per orang. Kita udah bisa nikmatin pemandangan candi dan dinginnya. Nah, di tengah-tengah kita lagi seru-serunya foto, tiba-tiba hujan dong, hujan guys. Terus kita langsung lari, semua bubar jalan. Langsung bubar menyelamatkan diri masing-masing buat keluar candi gitu. Habis itu udah agak sedikit reda, kita semua masuk ke mobil dan kita melanjutkan perjalanan ke DA. Ya kawan DA. Gak apa-apa. Nah, begitu sampai di Kawasaki Dam DA, dan kita semuanya turun dari mobil dan masuk ke area kawah. Nah, begitu masuk, foto-foto, kita semua udah berpencar dong, udah nyari spot foto masing-masing. Biasa kan anak milenial begitu, sampai begitu dapat spot foto bagus dikit cekrek masak. Dan begitu sampai sana kita foto-foto, dan itu rencana sebenarnya kita mau foto bareng di tempat kawah sekidangnya itu, tapi lagi-lagi yang hujan turun lagi. Hujannya turun lagi guys. Jadi kita gagal foto bareng di Kawasaki Dam bareng-bareng. So sekarang kita udah ada di Dieng, kawah Dieng. Nih lihat asap-asap kawahnya udah mulai ke ini ya. Karena hujan deras banget, jadi kita pakai payung. Terus udah dingin, tambah dingin. Pokoknya ikutin terus keseruan aku di Dieng. Payungmu kegilaan. Aku gak bagus kalau guys. Yes, maaf banget vlogging untuk Nabila agak terhambat. Sebenarnya enggak juga, ini konten juga, ya kan? Hujan-hujan kita jarang-jarang kalau kita lagi piknik, apalagi ini sekarang kita lagi di Kawasaki Dam ya, di Wonosobo gitu kan. Ini sangat jarang terjadi. Jadi kita piknik posisinya hujan, guys. Hujan ya, guys. Gitu, guys. Oke, guys. Gitu dulu, lanjut untuk mengikuti vlognya Nabila terus ya. Asik. Tapi yang namanya aku sayang kan udah masuk, udah sampai Kawasaki Dam Dieng gak foto. Aku tetap memaksakan diri, aku tetap bersikeras buat gimana caranya dapat foto di sana. Udah deh, akhirnya aku berpayung-payung manja berjalan tetap cari ke spot-spot foto yang ada di sana. Jadi aku fotonya pakai payung gitu.
Ini kali. Tapi alhamdulillahnya guys, setelah aku memutuskan untuk tetap bersikeras untuk berfoto, hujannya berhenti. Nah, habis itu tambah semangat lah aku buat foto-foto. Jadi aku lepas kayunya, terus kita jalan lagi ke spot foto. Ternyata di sana aku menemukan buat foto bareng. Dia mau tiga orang asik. Dia mau tiga orang coba dilurusin dulu. Ini vlog apa foto? Vlog apa foto? Ini vlog apa foto? Langsung liatin aku, langsung liatin aku. Ih, kurang. Gimana ngomongnya? Aduh, sekarang aku lagi ada di dia. Kamu ngapain? Ayo, ngevlog-vlog kau. Jadi tuh, aku lagi foto sama burung hantu. Aku berani, guys. Wah, aku berani. Hai. 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 Ada namanya lagi? Ada namanya? Namanya Eswar. Oh, tapi kalau dipanggil nanti nengok. Gak apa-apa. Pegang juga gak apa-apa. Enggak, jangan. Gak usah. Ya kan? Wah, aku berani guys. Dari sini. Lihat sana. Orang yang nyata wajah. Eh, berjuring dia, berjuring. Terus. Awalnya kita foto saya. Ya. Jadi apa yang mau kamu sampaikan sama kamu? dia maju-maju. Jadi dia tuh enggak dia tuh. Jadi enggak tahu mau ngomong apa kamu. Kamu anteng aja sayang. Ayo, ayo. Kalian mau tahu enggak guys apa yang aku rasain? Deg-degan. Soalnya dia gerak-gerak terus. Tapi aku berani. Ini namanya burung apa? Namanya burung hantu. Jawanya apa? Kulut. Wah, wah, kok mau jatuh ya? Merah ya? Itu kayak iya. Udah mas, oke mas. Udah. Oh. Itu aku berani. Aku tuh sebenarnya pemberani guys. Cuma aku pura-pura takut aja di video. Itu aku pura-pura takut. Sebenarnya aku tuh pemberani banget orangnya. Terus pas modal kita ditaruhnya di lengan, ditaruh di lengan. Dan lucunya burung hantunya itu bisa ngepak-ngepakin saya gitu. Kalau kita tangannya diputer set. Jadi kalau dia mau kepak-kepak dia set. Itu guys. Nah, buat foto sama burung hantu ini kita cukup bayar 5.000 rupiah. Sakit enggak? Enggak kena kulit. Pegang tangan. Diputer. Coba ya. Kita coba dulu. Oke. Okay. Kita mau nyoba guys, lihat dia.
sayapnya bisa mengembang. Sayapnya. Caranya itu katanya ya kamu dia belum dapat jatuh. Tangannya diputar. Satu, coba ya satu. Terus. Terus. Lagi. Kalau dia pijit juga. Oh. Lagi putar-putar lagi. Sakit. Putar-putar yuk. Lihat sini. Sudah nyaman. Iya, oke. Diputar. Putar lagi. Oke. Okay. Lagi. Aku berani, guys. Nah, itu adalah sekelumit cerita jalan-jalan aku di Wonosobo. Okay, thank you for watching, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe.